diangkat sebagai pelatih oleh pengurus PSM. Dan kemudian pertandingan itu baru berjalan 3 kali. Sementara ada beberapa lagi kan, dan yang malah lebih banyak. Kok tiba-tiba Lucy sudah bisa nyatakan gagal? Pertandingan baru 3 kali, sekali menang, 2 kali kalah. Kecuali kalau ada 20 tim, berarti kan 38 pertandingan. Dalam 30 pertandingan misalkan 20 gagal, 10 berhasil, itu udah bisa dianggap gagal. Saat ini baru 3 kali pertandingan. Nah, yang harus dilihat kembali bahwa perekrutan pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Kalau ini sudah benar, kalau ini sudah berjalan dengan baik betul, maka Lucy kalau dia masih ada kekurangan, itu dianggap sebagai suatu masukan untuk Lucy untuk memperbaiki tim supaya PSM ini bisa berjalan sesuai dengan yang diiming-imingkan oleh para pengurus dan seluruh pencinta sepak bola di Makassar. Saya juga heran waktu saya baru datang, di seluruh surat kabar yang saya baca itu adalah seakan-akan Lucy itu sudah bersalah besar sekali. Tapi saya melihat bahwa dalam 3 pertandingan, 1 kali menang, 2 kali kalah, itu bukan satu kegagalan. Ini mestinya satu masukan untuk Lucy memperbaiki timnya dan seluruh pengurus PSM agar bisa melihat apakah kesalahan besar ini ada pada pelatih atau kesalahan ini ada perekrutan pemain. Dan kemudian ketika bertanding, apakah pemain-pemain ini sudah mempunyai mental untuk bertanding dalam satu kompetisi yang besar? Karena selama ini kan vakum, kita tahu. Nah, kemarin saya ajak pengurus PSM dan seluruh pencinta sepak bola di Makassar ini kembali kita melihat secara baratnya, jangan kita ada rasa bahwa dengan kegagalan dari pertandingan ini kita langsung menyalahkan pelatih. Yang berikutnya adalah kalau yang mengganti Lucy, ya kalau nanti yang mengganti Lucy itu kemudian dia gagal dalam 2 pertandingan, apakah dia sudah dianggap gagal lagi? Terus sampai kapan? Sampai kapan gitu? Apakah begitu ada penggantian pelatih terus mesti menang? Kalau ini kita harus lihat pemainnya. Saya tadi kebetulan pagi-pagi saya melihat latihan dari para pemain PSM. Saya berpikir bahwa ada satu kesenjangan di dalam tim. Artinya pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Ini misalnya satu kombinasi yang harusnya bisa berjalan dengan baik. Dan mestinya memang di samping itu pemain-pemain ini harus mempunyai mental bertanding yang bagus. Dan saya tahu benar bahwa kita main untuk PSM itu mesti ada sirna pace.